Jangan bekerja sama dalam dosa kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah, jangan bekerja sama dalam dosa kekerasan. Tolong menolong adalah kegiatan saling membantu satu sama lain yang dilakukan oleh beberapa orang. Dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial. Dalam Islam juga dianjurkan tolong menolong sesama umat muslim. Tapi dalam Islam juga melarang orang-orang yang tolong-menolong dalam bentuk dosa atau kekerasan. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melarang syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang kalait. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dipersembahkan oleh Al-Hariyah TV Channel dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.